nang tim Cetar Hong Kong. Yo bisa yo. Kita cus mau menyewa sepedanya ya. Let's go. Masa mau nyupir? Ayo guys. Masa ada nyupirnya. Cari yang ada panjang. Ada nih kalian bisa. Kita menyewa sepeda guys. Ini dia sama jalan Pak Oda. Sampai ya. Oh, Bang Cici ya. Berarti murah enggak mau. Kayak bag. Hai. Eh, lagi ya. Lang ke rumah. Itu mau di sana sama lah. Tomtoyan. Oh, ini sesak benar. Oh, ini sesak benar. Ya sepeda ya kan ada. Guys, jadi kita dapat diskon karena kita terlalu banyak orang. Kita minta $40 itu sampai puas, oke? Kita mau ambil sepedanya dulu ya. Mau enggak? Mbak, ini tadi mau itu loh, utang 40. Jadi aku langsung ikut. Ya, ayo. Nah, kita start peminjaman sepeda. Dan aku pakai sepeda yang ada keranjangnya biar bisa buat bawa makanan. Nah, ini keliling samping-samping yang menuju ke danaunya. Nanti kita ke danaunya ya guys. Let's go. Kita berangkat. Yes. Let's go. Let's go guys. Let's go guys. Yang lain udah pada di depan ya. Kita ketinggalan. Tapi gak apa-apa, masih ada juga teman di belakang. Ayo. Agak gemeter ya guys. Kameranya, karena kameranya aku taruh di depan. Ya. Si Ana wis balik ya. Doing crazy.
kondisi aku nggak ngerti loh lewatnya. Kita naik ke atas. Nah, naiknya agak tinggi banget ya, guys. Jadi harus ngos-ngosan dulu. Pemandangan di Cilarik, guys. Kita menuju ke puncak. MSK. Kita bisa. Jadi kayak gini nih, guys, pemandangannya. Kita udah mau ke sore, udah mau petang. Jadi pemandangannya seperti ini. Kita lanjut ke depan ya. Oke, let's go. Hai sayang. Sadar. Puncak, guys. Enggak, aku gak kelihatan sih, Beb. Kamu, Beb. Mana kamunya? Kamunya agak nyamping dikit, nah. Seneng gak hari ini? Harus dong. Harus naik sepeda. Akhirnya naik sepeda lagi. Udah berapa tahun kan gak naik sepeda? Dari kecil. Jadi kita
kembali ke masa-masa mengenang masa lalu. Kita harus bersenang-senang setelah kita kerja capek, kita harus bersenang-senang ya. Enggak boleh kerja terlalu capek. Biar kita kerjanya fresh lagi. Jadi harus menikmati hasil kerja keras kita.
Keren banget. Oh guys, jadi suasana di sore hari seperti ini. Kembaliin sepedanya guys karena udah selesai. Kita udah kelar, jadi kita udah ngembaliin sepedanya ya. Kita tuh kayaknya beruntung banget loh, kita dapat $40 itu sepuasnya. Nah buat kamu-kamu yang mau kesini, lebih baik kalian ke sore-sorean aja deh kesini, dan kalian tuh nego ya, jadi biar dapat murah. Kita dapat $40 sepuasnya ya guys, sepuasnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video aku. Bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Yo, brand lokal, kualitas internasional. Tim Jetar Hong Kong. Yo, desainer.